malaikat akan datang dan menanyai tentang pertanyaan ini. Manrobuka. Manrobuka. Siapa Tuhanmu? Ya Allah. Jika ya kita Allah tidak bisa menjawab, maka kita akan dipukul, hancur lebur utuh, hancur lebur utuh, sampai seterusnya seperti itu. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Di saat kita sudah meninggal dan berganti alam, malaikat akan datang dan menanyai tentang pertanyaan ini. Manrobuka. Manrobuka. Siapa Tuhanmu? Ya Allah. Jika ya kita Allah tidak bisa menjawab, maka kita akan dipukul, hancur lebur utuh, hancur lebur utuh, sampai seterusnya seperti itu. Subhanallah ya Allah. Subhanallah ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami umat Islam sedunia, dan gampangkanlah kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat ini ya Allah. Saudara, kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat saja, kita dipukul sampai hancur lebur. Ini hanya tidak bisa menjawab pertanyaan. Apalagi nanti kalau kita sudah dimasukkan ke dalam neraka. Subhanallah. Tak terbayangkan betapa sakitnya. Tak terbayangkan betapa sakitnya. Jadi buat saudara-saudaraku semua, kawan-kawanku semua, mari kita bertobat kepada Allah. Mumpung kita masih hidup, mumpung kita bisa bergerak, masih bisa menghirup udara segar, mari kita bertobat kepada Allah supaya kita dijauhkan dari siksa api neraka yang pedih itu. Karena jika orang meninggal tidak membawa amal kebaikan, sungguh celakalah mereka.
dia akan hancur lebur berjuta-juta tahun, bermiliar-miliar tahun di neraka, sampai pada waktunya dia diangkat ke dalam surga. Tapi ingat, itu hanya bagi orang Islam saja. Selain Islam, mungkin tidak bisa masuk ke dalam surga. Dan inilah kepercayaan kita, percayaan kami. Jadi, mari kita bertobat kepada Allah. Mari kita pertebal iman kita kepada Allah untuk melakukan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Dan semoga kelak kalau kita meninggal, kita dimeninggalkan dalam keadaan yang husnul khotimah. Amin. Ingat saudara teman, jangan sia-siakan waktu. Lihatlah video ini. Kita tidak bisa menjawab saja kita sudah dipukul sampai hancur seperti itu. Apalagi kalau kita dimasukkan ke dalam neraka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mari saudara kawan, kita bertobat kepada Allah mulai sekarang. Jangan sia-siakan waktu. Karena ajal setiap saat pun bisa datang. Sebelum ajal kita datang, alangkah baiknya jika kita sudah bertobat. Jadi mulai sekarang mari kita bertobat kepada Allah. Sungguh sangat mengerikan di sana itu. Semoga video kami ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi suatu pelajaran bagi kita yang masih hidup kawan. Semoga orang yang melihat video ini segera mendapatkan hidayah. Meskipun video ini pengingat untuk kita, tapi setidaknya video ini dan siksa kubur, pertanyaan malaikat itu nyata nanti. Mungkin bagi kita sekarang siksa kubur, pertanyaan malaikat itu adalah dongeng, adalah cerita. Tapi suatu saat nanti kalau kita sudah meninggal, siksa kubur, pertanyaan malaikat semuanya itu adalah nyata. Dan hidup di dunia itu adalah sebuah cerita. Hidup di dunia itu adalah sebuah cerita masa lalu. Jadi mari kita bertobat kepada Allah. Mari, mari. Jangan dan menunda-menunda, jangan. Jika orang yang suka menunda-menunda, maka secepatnya ajal itu akan datang. Kita bisa berangkat, tapi kita tidak bisa kembali. Itulah kematian. Semoga bermanfaat video ini buat teman-temanku dan saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.